1951, putra kedua dari lima bersaudara, orang tua Bapak Nikolaus Neta Poto, Mama Justina Nona. Perjalanan menuju imamat pada tahun 1957 sampai dengan 1963, SD Katolik Saga, Kecamatan Datusoko, ND Flores, NTT. Pada tahun 1963 sampai dengan 1969, SMP SMA Seminari Menengah Santo Yohanes Brahman Stodabelu Mataloko Ngada. Pada tahun 1970, tahun orientasi rohani Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret Maumere. Pada tahun 1971 sampai dengan 1975, Monsinyur menjalani studi filsafat di STFK Ledelero. Pada tahun 1976 sampai dengan 1977, menjalani tahun orientasi pastoral di Seminari Menengah Yohanes 13 Lela, Flores, NTT. Pada tahun 1978 sampai dengan 1979, studi teologi di STFK Ledelero. Pada tanggal 8 September 1979, pelantikan Lektor Akolit di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Pada tanggal 11 Oktober tahun 1979, ditabiskan menjadi diakon oleh Monsinyur Donatus Jagom SPD di Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1979, menjalani praktik diakonat di Seminari Menengah Yohanes 23 Lela. Pada tanggal 11 Mei tahun 1980, ditabiskan menjadi imam oleh Monsinyur Donatus Jagom SPD di Paroki Katedral Ende dengan moto imamat, "Bukanlah kehendakmu, kehendakku, melainkan kehendakmulah yang terjadi." Lukas bab 22 ayat 42. Berikut perjalanan hidup imamat pada tahun 1980 sampai dengan 1981, menjadi staf pembina Seminari Menengah Yohanes ke-23 Lela. Pada tahun 1981 sampai dengan 1984, menjalani kursus formasi pastoral dan studi konseling di University Manila, Filipina. Pada tahun 1985 sampai dengan 1994, menjadi pemimpin di tahun orientasi rohani Seminari Tinggi Santo Petrus Rita Piret. Pada tahun 1994 sampai dengan 1996, menjadi Wakil Direktur Puspas Keuskupan Agung Ende. Pada tahun 1996 sampai dengan 2005, menjadi Direktur Puspas Keuskupan Agung Ende. Pada tanggal 11 Mei 2005, pesta perak imamatnya dengan moto "Allah lebih dahulu mengasihi kita". Pada tanggal 14 Desember tahun 2005, diumumkan secara resmi menjadi Uskup Maumere oleh Paus Benediktus ke-16 pada pukul 12 waktu Vatikan dan pada waktu yang sama jam 7 Wita oleh Uskup Agung Ende Monsinyur Abdon Longinus Dakunya di hadapan sidang lintas perangkat pastoral ke-17 Keuskupan Agung Ende di Kema Tabor. Pada tanggal 23 April tahun 2006, ditabiskan menjadi Uskup Maumere di Gelora Samador Maumere, Flores, dengan moto "Predica Verbum,
oportune importune. Wartakanlah firman baik atau tidak baik waktunya. Pada tanggal 14 April tahun 2007 ditunjuk menjadi Uskup Agung ND. Pada tanggal 7 Juni 2007 diinstalasi menjadi Uskup Agung ND. Monsinyur Vincentius Sensi Potokota menjabat sebagai Uskup Agung ND terhitung sejak tanggal tersebut. Tugas-tugas lain yang pernah diembannya, pertama menjadi Ketua Yayasan Kesehatan Santo Lukas, kedua menjadi anggota Presidium Konferensi Balai Gereja Indonesia sebagai Ketua Komisi Kerasulan Awam, ketiga menjadi moderator WKRI Cabang ND, keempat menjadi Ketua Badan Pengawas Penasehat Yayasan Persekolahan Santo Petrus ND, kelima menjadi anggota Dewan Imam Dewan Pastoral Keuskupan Agung ND. Riwayat sakit dan penyakit yang diderita, Monsinyur Vincentius Sensi Potokota mulai menderita sakit serius pada bulan Desember tahun 2022 dan dirawat di rumah sakit dan di rumah keuskupan Dindona. Beberapa rumah sakit di mana tempat Monsinyur dirawat, yang pertama Rumah Sakit Santa Elizabeth Semarang dari tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan 30 April 2023. Yang kedua di Singapura tanggal 1 Mei 2023 dan tanggal 3 Agustus 2023. Di rumah Keuskupan Agung ND tanggal 5 Agustus sampai dengan 17 Oktober 2023. Dan akhirnya di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta tanggal 17 Oktober sampai dengan 19 November 2023. Dan pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 pada jam 18.21 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Sin Karolus Jakarta, Monsinyur menutup usianya. Dan ia menutup usia di umur 72 tahun 4 bulan 8 hari. Demikianlah riwayat hidup Monsinyur Vincentius Sensi Potokota. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, misa pada sore hari ini akan dipimpin secara konselebrasi oleh Kardinal Ignatius Suhario, ditemani oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin, selaku Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Bruno Syukur Paskalis, Monsinyur Vincentius Setiawan Triat Mojo, Romo FX Getonda, Ekonom Keuskupan ND, dan Romo Hani Rudi Hartoko, Pastor Kepala Katedral Jakarta. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebelum kita memulai Ekaristi ini, marilah kita berdiri, kita berdoa malaikat Tuhan. Saudara, sebelum memulai perayaan Ekaristi, marilah kita doakan bersama doa malaikat Tuhan dari puji syukur nomor 15. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmatmu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara, kini marilah kita awali perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka, Berikanlah dari Puji Syukur nomor 712.
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari-saudara yang terkasih, khususnya keluarga yang sedang berduka. Dengan rasa duka mendalam, namun dengan penuh pengharapan dan syukur, kita merayakan Ekaristi, mendoakan arwah Bapak Uskup Vincentius Sensi Potokota yang kita kasihi. Kita bersama menghantarnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Kita bersama-sama saling meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Kristus yang telah menghancurkan kekuasaan maut dengan kebangkitannya yang mulia. Marilah kita mendoakan keselamatan kekal bagi arwahnya, serta peneguhan dan penghiburan iman bagi kita semua, terutama bagi keluarga yang ditinggalkan. Kita awali perayaan Ekaristi ini dengan mengakui dosa-dosa kita, agar kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah sumber dan tujuan hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu, sebab Engkau berkenan memberikan kedamaian abadi kepada Bapa Uskup Vincentius Sensi Potokota yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Kami menyadari bahwa kehidupan ini berasal dari-Mu dan bergerak menuju di-Kau sendiri. Maka kami mohon, sertailah kami selalu dengan roh-Mu, agar kami hidup dalam damai sejahtera. Semoga kami selalu mengandalkan Engkau sang sumber hidup sejati dalam perjuangan hidup kami sehari-hari, sambil mengharapkan kedatangan kerajaan-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putera-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung Sion ini bagi segala bangsa-bangsa. Dan di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka. Dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Ingatlah segala rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku jangan kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsara dan kesukaranku, ampunilah segala dosaku. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Akulah kebangkitan dan siapa percaya kepadaku akan tetap hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Menurut Yohanes, dalam perjamuan malam terakhir Yesus menengadah ke langit dan berdoa. Ya Bapa, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia.
Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang sedang berduka, keluarga besar Bapak Uskup Sensi dan seluruh umat Keuskupan Agung ND. Bersama-sama dengan Bapak Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Bapak Uskup Agung Piero Pioppo beserta Sekretaris Nunciatura, bersama dengan Bapak Uskup yang hadir dan mewakili para Bapak Uskup yang tidak hadir, bersama para imam, biarawan, biarawati yang hadir di dalam perayaan Ekaristi ini, pertama-tama saya ingin menyampaikan rasa duka kita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Uskup Agung Sensi Potokota. Kita mengiringi berpulangnya beliau dengan doa-doa kita. Di dalam rasa kehilangan yang mendalam, sebagai orang beriman, kita tetap ingin bersyukur. Pertama-tama kita bersyukur atas iman akan kebangkitan, atas iman akan hidup yang kekal yang dianugerahkan kepada kita. Dengan demikian, di dalam iman itu, kematian bukanlah hal yang gelap atau suram, tetapi merupakan pintu menuju kebahagiaan yang abadi. Kita bersyukur atas hidup dan panggilan sebagai imam dan kemudian uskup yang dianugerahkan Tuhan kepada Bapak Uskup Sensi. Anugerah itu diterima dengan penuh syukur, dikembangkan dengan tekun dan setia, dijadikan pujian kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebetulnya di hadapan peristiwa kematian seperti ini, kita tidak perlu berpanjang-panjang dengan kata. Cukuplah kita bersujud di hadapan Tuhan, mengakui keagungannya dan mengharapkan kerahimannya.
Meskipun demikian, izinkan saya menawarkan satu dua renungan kecil. Moga-moga dapat menjadi penghiburan dan peneguhan iman kita. Yang pertama, pada hari kedua ketika Bapak Uskup Sensi tiba di Rumah Sakit Santo Carolus, Bapak Duta Besar Vatikan bersama dengan sekretaris mengunjungi beliau. Dan sesudah kembali dari kunjungan itu, Bapak Uskup Agung Piero Pioppo menulis kepada saya di lewat WhatsApp, kira-kira begini, "Saya merasa Monsignor Sensi sangat lemah dan banyak menderita. Tetapi wajahnya memancarkan aura kebahagiaan. Waktu membaca berita kecil ini, saya berpikir, rupa-rupanya Monsignor Sensi sudah memang lama menjalani perawatan, seperti tadi disampaikan oleh Romo Safri. Tetapi di dalam penderitaan itu, ia mengalami sesuatu yang membuat beliau tenang, membuat beliau tampak menyinarkan kebahagiaan. Saya duga dan saya yakin saya tidak salah, karena Bapak Uskup Sensi sudah sampai kepada pengalaman iman yang sangat mendalam, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam salah satu suratnya, bahwa penderitaan apapun bentuknya adalah, saya kutip, untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja. Dengan demikian saya yakin bagi beliau, wafat tidak sekedar meninggal atau wafat, tetapi berpulang. Rasa bahasa saya, kalau hanya meninggal itu pasif, kalau hanya wafat itu pasif, tetapi kalau berpulang itu sangat aktif, kembali kepada Bapa, kepada Tuhan, asal-usul dan sumber kehidupan dan tujuan hidup ini. Yang kedua, sepanjang hidupnya Bapak Uskup Sensi sebagai imam dan sebagai uskup selalu mewartakan Allah yang kerahimannya tanpa batas. Sekarang ini beliau sudah ada di hadapannya, tidak sekedar mewartakan Allah. Bapak Uskup Sensi sekarang memandang wajah Allah dari wajah ke wajah. Dan mengutip bacaan dari kitab Nabi Yesaya, sekarang beliau berkata kepada kita, saya kutip kutipan dari Nabi Yesaya, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya." Pada waktu masih melayani, Bapak Uskup Sensi mewartakan Allah ini. Sekarang beliau ada berhadapan wajah dengan wajah bersama dengan Allah ini dan mengatakan kepada kita dengan penuh syukur, inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan. Saudari-saudaraku yang terkasih, meskipun kita rasakan kehilangan yang mendalam, marilah kita iringi berpulangnya Bapak Uskup Sensi dengan penghiburan iman ini. Dan dengan harapan itu, marilah kita lanjutkan ibadah kita.
Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudari-saudaraku yang terkasih, Allah adalah sumber dan tujuan kehidupan segala sesuatu. Hidup kita berasal dari Allah dan akhirnya juga menuju kepada Allah. Marilah dengan rendah hati kita panjatkan doa dan permohonan kita kepada Allah Bapa kita. Ya Bapa, rasa-rasanya baru kemarin Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sensi Potokota masih bersama-sama dengan kami semua. Ungkapan perasaan ini memperkuat keyakinan kami bahwa Engkau telah menerima dan mempersatukan Bapak Uskup dalam persekutuan para kudus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, sadarkanlah kami yang masih hidup dan berziarah di dunia ini. Perjuangan dan jerih payah kami tak akan berhasil tanpa penyertaan dan kuasamu sendiri. Engkaulah yang selalu mendorong dan menyemangati kami mewujudkan peradaban kasih dan kesejahteraan bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau memberikan anugerah hidup dan talenta kepada kami masing-masing. Perbedaan itu justru semakin memperkaya kami. Buatlah kami mampu menghargai satu sama lain, saling mendukung, dan rela bekerja sama sehingga mampu menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, berikanlah penghiburan, kekuatan, dan ketabahan hati kepada keluarga dan sanak saudara yang ditinggalkan ini, berkat iman dan pengharapan akan kasih dan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kesaksian iman Bapak Uskup Monsinyur Vincentius Sensi Potokota semakin meneguhkan iman kita semua dan melanjutkan peziarahan kita untuk memberitakan Injil Yesus Kristus dengan tekun, setia, dan gembira. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah Bapa yang Maha Baik, doa-doa yang kami panjatkan kepada-Mu, khususnya bagi saudara kami, Bapak Uskup Agung Vincentius Sensi Potokota, dan juga bagi keluarga, kerabat, dan sahabat yang ditinggalkan, serta seluruh umat-Mu di Keuskupan Agung NB. Dengarkanlah doa-doa kami, dan karuniakanlah keselamatan bagi kami semua, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Berdoalah, saudari-saudaraku, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah, Bapa yang berbelas kasih, terimalah doa dan persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk keselamatan hambamu, Bapak Uskup Vincentius Sensi Potokota. Semasa penggembalaannya, ia mempersembahkan kurban untuk keselamatan umat. Semoga kini berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, belas kasih dan pengampunanmu, Kau anugerahkan kepada kami, dan Engkau berkenan menerima Bapak Uskup dalam persekutuan para kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan kokoh dan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu, sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila peziaran kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermadah memuliakan Dikau bersama-sama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hambamu Monsinyur Vincentius Sensi Potokota yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini telah menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amen.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Dari saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Thank you.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepada-Mu atas karunia sakramen-Mu yang telah kami terima dalam perayaan suci. Untuk mendoakan arwah Bapa Uskup kami, Vincentius Sensi Potokota. Semoga berkat Ekaristi Suci ini, kami bertekun dalam iman, harapan, dan kasih. Semoga Bapa Uskup kini menjadi pendoa bagi kami yang masih melanjutkan pengabdian kami, menghadirkan datangnya Kerajaan Allah yang penuh damai dan kasih. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kita lanjutkan dengan pemberkatan jenazah. Saudaraku yang terkasih, sebentar lagi kita akan berpisah secara jasmani dengan Bapak Uskup Vincentius Sensi Potokota yang kita kasihi. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan yang terakhir kepadanya, karena kita berharap bahwa ia akan bangkit bersama Kristus yang telah diimaninya untuk kehidupan yang kekal. Air suci akan direcikkan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan didupai supaya keharuman amal baktinya di dunia berkenan kepada Tuhan. Ya Tuhan, siramilah hamba-Mu ini, Bapak Uskup Vincentius Sensi Potokota, yang masuk ke alam kekal dengan air kehidupan. Terimalah dia, ya Tuhan. Semoga ia hidup bahagia selamanya bersama para kudus-Mu dalam kerajaan surga. Terimalah dia, ya Tuhan. Dari bumi aku berseru kepada-Mu, ya Tuhan. Sudilah Engkau mendengarkan seruanku. Terimalah dia, ya Tuhan. Pada-Mu, ya Tuhan, ada pengampunan dosa, agar semua orang mengabdi kepada-Mu dengan hati yang gembira. Terimalah dia, ya Tuhan. Aku percaya kepada-Mu, ya Tuhan. Jiwaku percaya akan sabda-Mu. Terimalah dia, ya Tuhan. Pada-Mu, ya Tuhan, ada belas kasihan serta penebusan berlimpah ada pada-Mu. Terimalah dia, ya Tuhan. Para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami Bapa Uskup Sensi Potokota ini, dan antarkanlah dia kepada Kristus. Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang telah memanggil engkau. Semoga para malaikat mengiringi dan menjemput engkau ke pangkuan Bapa Abraham. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu sebab Engkau sumber kehidupan. Engkaulah yang menganugerahkan keselamatan serta kebangkitan orang mati melalui Yesus Kristus, Putra-Mu. Hamba-Mu Bapa Uskup Vincentius Sensi Potokota telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Maka kami mohon
utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati hamba-Mu ini. Kuduskanlah jenazahnya, agar ia kau bersihkan dari segala dosa dan hukuman. Semoga karena belas kasihan-Mu, ia kau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang abadi, dan bersama semua orang kudus memuliakan Dikau selama-lamanya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Ibu Bapa dan Ibu Bapa, Suster, Bruder, Frater, rekan-rekan imam dan saudara-saudara yang dicintai Tuhan, sebelum berkat penutup kita akan mendengarkan dua buah sambutan. Sambutan pertama akan diberikan oleh Monsinyur Antonius Subianto mewakili Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan sambutan kedua akan diberikan oleh Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Monsinyur Piero Piopo. Kepada Uskup Antonius Subianto kami persilakan untuk memberikan sambutan. Saudara-saudari yang terkasih, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas peristiwa iman hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas anugerah istimewa diberi di antara kita Monsinyur Vincentius Sensi Fotokota sebagai gembala kita, teristimewa gembala umat Keuskupan Agung ND. Terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Kardinal Ignatius Suharyo yang berkenan memimpin perayaan Ekaristi ini, dan Yang Mulia Duta Besar Vatikan untuk Indonesia, Uskup Agung Monsinyur Piero Piopo yang turut hadir merayakan Ekaristi bersama dengan kita, juga dengan para uskup yang lain. Terima kasih kepada Pastor Paroki DPP yang Pastor Hani Rudi Hartoko SY yang telah menyediakan fasilitas gereja ini sehingga kita dapat merayakan misa bersama untuk Monsinyur Vincentius Sensi Fotokota. Bersama dengan para Bapak Kardinal, Nunzio dan para Bapak Uskup, kita bukan hanya mengucapkan turut berduka cita yang dalam kepada keluarga, tetapi kami juga para uskup sebagai saudara dan sahabat sungguh merasa kehilangan atas kepulangan Monsinyur Vincentius Sensi Fotokota mendahulu kita pulang kepada Bapa. Setiap orang dipanggil untuk menjadi gembala yang baik satu sama lain, teristimewa para imam dan uskup. Tidak otomatis imam dan uskup menjadi gembala yang baik kalau ia tidak menghidupinya. Monsinyur Sensi telah sungguh menghidupi bagaimana ia menjadi gembala yang baik, yang bijaksana, yang bagi umat dan bagi rekan-rekan uskup tampil sebagai gembala yang penuh kebapaan, rendah hati dan bijaksana, selalu membawa damai, maunya mewartakan firman, menghadirkan Tuhan sebagaimana menjadi logo pastoralnya, mewartakan firman baik atau dalam atau tidak baik. Maka dalam keadaan sakit maupun sehat ia berusaha untuk menghadirkan Tuhan. 10 hari yang lalu sebelum operasi saya menyempatkan diri berdoa bersama beliau menawarkan tanda salib, dan 5 hari yang lalu dalam keadaan kritis turut mendampingi selama 2 jam. Apa yang saya saksikan? Ada penderitaan, ada ketegangan, tetapi tidak ada ketegangan. Yang ada adalah damai sejahtera. Itulah dalam keadaan baik atau tidak baik, beliau mau mewartakan
kehadiran Tuhan, belas kasih Tuhan. Ia adalah gembala yang baik. Dalam waktu dekat, kami kehilangan dua uskup, Vincentius Sutikno, Agustus 2023, dan kini Vincentius Sensi Potokota. Hadir juga di sini Vincentius Setiawan Triatmojo dari Lampung. Saya berkata, Bapak Uskup, terima kasih atas kehadirannya jauh-jauh dari Lampung. Beliau menjawab, bukan apa-apa, saya takut saya namanya Vincentius. Supaya selesai, tidak ada Vincentius lagi yang dipanggil dalam waktu dekat. Bukan kata saya, tapi beliau sendiri yang mengatakan. Bapak Vincentius, Bapak Uskup Agung Vincentius Sensi Potokota, terima kasih atas jasa dan cinta untuk gerejamu, untuk umatmu, untuk kami para uskup. Kehadiran Bapak Uskup luar biasa memberikan damai sejahtera. Doakanlah kami yang terus berjuang, semoga kami dapat menjadi gembala yang baik, yang membawa damai sejahtera. Kami semua berduka, kami semua kehilangan. Doakan kami, selamat jalan, Tuhan memberkati. Bapak Kardinal, Monsignor Antonius yang terkasih, Ketua KBI, para saudara uskup dan imam, keluarga Monsignor Vincentius yang terkasih, saudara-saudari dalam Tuhan yang bangkit. Setelah menjalani kehidupan pelayanan yang murah hati kepada gereja, saudara kita, Monsignor Vincentius Sensi Potokota, kini pergi untuk pulang ke rumah. Di satu sisi, ia kembali kampung Halmania Ende, dan kembali ke gereja yang melahirkannya, dan tempat dia melayani, gereja yang hidup di Nusa Tenggara Timur. Tapi kita tahu bahwa jiwanya sudah menempuh perjalanan menuju rumah Bapa Surgawi, yang kaya akan buah-buah kebaikan dan yang dimurnikan oleh penderitaan besar selama beberapa bulan terakhir, yang ia persembahkan kepada Allah demi kebaikan kawanan dombanya dan bagi seluruh gereja. Oleh karena itu, pergilah Monsignor Vincentius terkasih dengan penghiburan dan berkat dari Bapa Suci Paus Franciscus dan dengan kasih sayang kita semua. Dan jika Anda sudah tiba di hadirat Tuhan, jangan lupa untuk berdoa bagi gereja sehingga ia selalu dapat mewartakan Injil. Berdoalah bagi tanah airmu dan tanah air kesayangan kita Indonesia, sehingga ia dapat selalu mengingat dan memberi kesaksian melalui kehidupan, komitmen, persatuan dan harmoni semua warganya, bahwa Allah terlebih dahulu mengasihi kita semua. Dan karena ia, kita harus mengasihi dalam melayani satu sama lain seturut teladan Kristus.
Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara dicintai Tuhan, satu pengumuman kecil terakhir. Jenazah Monsinyur Vincenzio Sensi akan diberangkatkan dari Gereja Katedral menuju Bandar Udara Soekarno-Hatta pada jam 8 malam untuk kemudian diterbangkan ke ND. Maka tanpa mengurangi rasa hormat dan kekikmatan upacara kudus ini, bagi mereka yang masih ingin memberikan salam perpisahan dan penghormatan terakhir sesudah perayaan Ekaristi, untuk melakukannya dengan singkat. Demikian pengumuman pada malam hari ini. Kita akhiri ibadat kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Uskup Sensi, berangkatlah sambil membawa tanda kemenangan Kristus. Dan semoga kita sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, selalu dijaga, dilindungi dan dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah kita sudah selesai, kita diutus untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah. Thank you.
Consider all
kanan, putar ke kanan. Yang